puasanya terus lancar ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang hadis. Sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu ya teman-teman, agar pelajaran hari ini dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hadis tentang dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Jadi, bagi orang yang berpuasa itu mendapat dua kebahagiaan. Ya, dengarkan dengan baik ya. Miss Sidik akan membacakan hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lissaimi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Sekali lagi ya, dengarkan ya. Lissaimi farhatan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbihi. Artinya ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud hadis di sini teman-teman, ketika orang berpuasa itu mendapat kedua kebahagiaan. Yang pertama, ketika berbuka puasa pasti senang ya ketika sudah waktu berbuka puasa tiba. Ya, tenang teman-teman merasa bahagia karena telah melaksanakan puasa satu hari full ya. Nah, kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita hendak bertemu dengan Rabb kita. Nanti pada akhirat kelak kita akan meninggal dan membawa pahala puasa. Disitulah letak kebahagiaan kita. Karena insya Allah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar. Maka dari itu teman-teman tetap semangat berpuasa ya. Dan jangan pernah lelah untuk berdoa. Oke teman-teman, ya coba sekali lagi ya kita baca hadisnya ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lissaimi farhatan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbihi. Dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman